Buat teman-teman Kicau Mania Nusantara, jangan lupa subscribe ya. Ya, selamat sore, Mas. Pagi hari ini bawa kure apa? Alhamdulillah, hari ini saya bawa Jayabaya. Berapa aja, Pak? 11 juta sama 5,5. Alhamdulillah tadi juara 2. Oke. Tepuk tangan. Berarti ini perdana, Pak Haji, untuk perdana. Jayabaya. Perdana. Tapi tampilnya Jayabaya gimana, Pak? Kurang maksimal sih ya, hanya 60-70% lah. Iya. Mainnya kayak gimana, Pak? Dia irama lagu ya, tonjolan panjang-panjang, powernya juga cukup keras. Cuman tadi durasi memang kita kalah. Memang Jayabaya sih bukan yang di apa ya, bukan yang diutamakan tadinya. Tadinya yang diutamakan tuh burung yang satunya, Mat Pelor, cuman lagi kurang kondisi. Jadi saya bawa yang pelapisnya ini. Oh, malah justru pelapis. Ini pelapisnya. Pelapisnya. Wah, ini cukup fair ya, terbuka dah, cukup bagus. Makanya ini jadi barometer banyak peminatnya. Begitu buka keluar brosur, tiket habis. Berarti kan itu peminatnya banyak, penilaiannya disukai. Iya, pasti disukai. Kalau penjuriannya kurang disukai, nggak mungkin. Iya, nggak mungkin penuh. Buka satu minggu habis. Bahkan teman saya sampai nggak kebagian mau kesini tuh. Sampai hari Minggu satu hari kan habis. Iya, saya pesan tiketnya 1,5 bulan yang lalu sudah minta booking. Ya, terima kasih, Pak. Sama-sama, sebentar. Amin. Thank you.
Thohir dengan harga dekat 11 juta. Oke, sambil kita tunggu hasil penilaian dari tim juri untuk dikasih Thohir akan jatuh pada nomor berapa untuk mobil yang kedua. Berat Wahim, berat kerjanya. We'll be right back.